Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Yo, Gus, pertandingan hari ini sebetulnya anak-anak udah main bagus ya. Kita menguasai sepanjang pertandingan ya. Mereka rupanya mau bertahan ya. Dengan compact defense, dan mereka keluar, kalau punya bola keluar menyerang. Saya kira mereka efektif juga main. Ya, tapi kita hampir keteteran juga kalau kena counter mereka. Ya. Begitu. Kawasan sudah tentunya ada ya evaluasi sebelum pertandingan final nanti pasti ada terutama kesiapan mental anak beberapa pemain yang artinya nggak pernah main dan sekarang main ini mentalnya agak sedikit kurang untuk finishingnya tadi gimana? Saya kira finishing juga ada perhatian. Kalau misalnya lawan nanti sudah tahu belum? Belum tahu ya, belum tahu. Sekarang secara kan mereka main tapi nggak tahu yang tapi nanti finalnya di mananya belum tahu juga satu match ada berarti ya mas soal sih cuma ya tentunya ada mungkin ada beberapa pemain yang nggak bisa main nantinya karena tadi ada beberapa hampir tadi semuanya sebelumnya udah kena kartu mungkin ada beberapa pemain mungkin nggak bisa pemain tambahan pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah kita sudah lolos ke final. Tapi kedepannya untuk final kita akan bekerja keras lagi untuk mendapatkan juara. Untuk memotivasi teman-temannya seperti apa? Tetap kita harus membawa tutus juara supaya membawa teman-teman lebih semangat lagi. Hari ini kan yang jelas pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wataala. Karena sore hari ini meskipun kita nggak lolos tapi alhamdulillah bisa meraih apa kita jeruk kita aja menghadapi tuan rumah. Terus kalau ke depan yang jelas mungkin ada perbaikan ya kan baik itu mungkin finishing atau mungkin yang lain tapi pada intinya kan pelatih kepala yang lebih tahu itu aja. Mainnya terkabulkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.